Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertajuk Lisa Fitri dengan NIM 1902-1020-4175 PGSD kelas S. Di sini saya akan melakukan percobaan terkait dengan fotosintesis. Adapun tujuan dari percobaan ini adalah yang pertama untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis memerlukan cahaya serta klorofil atau zat hijau daun. Yang kedua adalah membuktikan fotosintesis menghasilkan oksigen. Yang ketiga adalah membuktikan fotosintesis menghasilkan karbohidrat. Yang keempat adalah membuktikan pengaruh warna atau spektrum serta suhu terhadap proses fotosintesis. Yang kelima adalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis pada tumbuhan. Pada percobaan yang pertama, alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama botol kaca bensin, yang kedua adalah air, selanjutnya adalah hidrilla verticillata, kemudian termometer, benang jahit, penggaris, alat penghitung, sendok, soda kue, gunting, stopwatch, dan plastik bilik dengan 5 warna yang berbeda, yaitu warna merah, kuning, hijau, biru, dan ungu. Untuk yang selanjutnya adalah melakukan langkah-langkah atau prosedur. Yang pertama adalah memotong 5 tangkai tanaman hidrilla verticillata dengan panjang masing-masing 10 cm. Karena panjang rata-rata dari tanaman hidrilla yang saya miliki sudah 10 cm, maka langkah yang selanjutnya adalah mengikat ujung pangkalnya dengan menggunakan benang jahit. Selanjutnya adalah memasukkan air pada botol sebanyak 3/4 bagian. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah memasukkan hidrilla pada botol. Kemudian menambahkan air pada bagian botol yang masih tersisa. Kemudian menutup botol dan meletakkan botol pada tempat yang teduh atau tidak terkena sinar matahari langsung. Setelah botol diletakkan pada tempat yang teduh, kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan cek suhu.
Selanjutnya, meletakkan botol dengan posisi terbalik agar gelembung yang dihasilkan dapat naik ke atas. Kemudian menyetel waktu selama 3 menit dan menghitung banyaknya gelembung yang dihasilkan. Pada tempat yang teduh, suhu yang dihasilkan adalah 30 derajat Celcius dengan banyaknya gelembung sebanyak 12 gelembung. Selanjutnya, mengganti botol pada tempat yang terang atau terkena sinar matahari dengan menambahkan setengah sendok teh NaHCO3 atau soda kue. Tunggu selama 3 menit, cek suhu dan hitung banyaknya gelembung yang dihasilkan. Setelah hidrilla diletakkan pada tempat yang terang atau terkena sinar matahari, kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan cek suhu. Menghitung banyaknya gelembung yang dihasilkan. Hidrilla yang diletakkan pada tempat yang terang dengan suhu 34 derajat Celcius menghasilkan gelembung sebanyak 120 gelembung. Menambahkan plastik bilik berwarna merah di atas botol yang diletakkan berhadapan langsung dengan posisi arah datangnya matahari. Setelah menambahkan plastik berwarna merah, kemudian menyetel waktu selama 3 menit. Hitung banyaknya gelembung yang dihasilkan. Kemudian menghitung suhu. Plastik jilid berwarna merah dengan suhu 34 derajat Celcius menghasilkan gelembung sebanyak 289 gelembung. Mengganti plastik jilid secara bergantian dan jangan lupa untuk selalu mengecek suhu dan hitung banyaknya gelembung yang dihasilkan. Plastik jilid berwarna kuning dengan suhu 37 derajat Celcius menghasilkan gelembung sebanyak 213 gelembung. Plastik jilid berwarna hijau dengan suhu 38 derajat Celcius menghasilkan gelembung sebanyak 198 gelembung. Plastik jilid berwarna biru dengan suhu 38 derajat Celcius menghasilkan gelembung sebanyak 256 gelembung. Plastik jilid berwarna ungu dengan suhu 38 derajat Celcius menghasilkan gelembung sebanyak 237 gelembung. Mencatat hasil pengamatan pada tabel pengamatan. Dokumentasikan dengan memfoto setiap percobaan yang dilakukan. Pada percobaan yang kedua, alat dan bahan yang digunakan adalah air, daun singkong, aluminium foil, betadine sebagai rugol, inset, alkohol 70%, isolasi bening, piring, gelas ukur, kompor, panci, serta wajan. Selanjutnya adalah melakukan langkah-langkah atau prosedur. Yang pertama adalah memilih daun yang menghadap sinar matahari. Kemudian, menutup bagian tengah daun dengan menggunakan aluminium foil yang kemudian direkatkan dengan isolasi bening. Dan menunggu selama 1 minggu. Kemudian memetik daun pada sore hari atau pagi hari dan kemudian membuka pembungkusnya. Di sini saya sudah memiliki daun yang sudah saya bungkus dengan menggunakan aluminium foil selama 1 minggu. Kemudian kita buka pembungkusnya.
Selanjutnya adalah memanaskan air sebanyak 300 ml dengan menggunakan wajan di atas kompor. Merebus daun hingga layu selama waktu kurang lebih 5 menit. Kemudian mengangkat daun dan meniriskan dengan menggunakan pinset. Kemudian memasukkan alkohol ke dalam panci. Kemudian memasukkan daun ke dalam panci yang telah berisi dengan alkohol. Merebus daun yang telah dimasukkan ke dalam panci berisi alkohol di atas air yang telah digunakan sebelumnya. Merebus daun selama kurang lebih 3 menit. Kemudian menetesi piring dengan betadine sebagian gel sebanyak kurang lebih 10 tetes. Kemudian memasukkan daun yang telah direbus dengan alkohol di atas piring yang telah ditetesi dengan betadine. Amati satu persatu daun dan terawang di bawah sinar matahari. Mencatat hasil pada tabel pengamatan dan dokumentasikan daun sebelum dan sesudah ditetesi betadine. Sekian percobaan dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.